father from death. Halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini gue bakal nge-review tim tim solid 20% plus 20% ya. Jadi 20% dari ijo dan ini merah. Jadi percampuran ijo dan merah guys. Dan sekalian gue nge-review untuk si Brian Clifford-nya ya. Oke, lawan kita adalah Amaterasu. Ini adalah temen gue di Henshin, Om Michael Ray ya. Oke, dia kayaknya kalau nggak salah mau pengen nge-review pakai Japan plus 55% setahu gue. Jadi dia punya Hyuga sama satu lagi gue lupa tuh. Oke, kita tunggu aja. Atau nggak kita langsung aja masuk ke gamenya aja, oke? Oke, kita langsung masuk ke gamenya. Kayaknya dia pakai Japan biru ya. Let's see. Waduh, pakai Genzo. Aduh, ini agak berat nih. Tapi Clifford gue merah sih. Harusnya sih coba ya, menang ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Kita mencoba main gamenya. Dia ada Hyuga yang baru ya guys ya. Dan dia pakai striker Genzo juga. Genzo mulu dah. Siapa sih namanya tuh? Clifford juga ya. Dia juga punya Clifford merah ya. Let's see. Makasih Teruka. Oke, dioper ke Hyuga ya. Nah, kena dua orang. Shoubu ni ikuzo. Kayak gue tackle sama intercept deh. Di-shoot kah? Alah, di-shoot lagi. Ini masalahnya dia makin sekarat, makin gila si Hyuganya. Aduh, buang-buang stamina aja. Jauh banget sih nendangnya. Kayak agak nge-lag ya. 28.153. Gede banget sih ini. Yoskoi. Wakataru. Di atas MP. Wow, shieldnya ada 4 guys. Anti debuff club ini. Aduh, kenapa gentil? Jangan gentil dong. Saya nggak sedemen sama gentil. Oke, agak nge-lag ya. Nice. Oh, Clifford-nya masih belum bangun. Clifford-nya masih belum bangun, guys. Clifford-nya masih jauh. Oke. Kita pakai apa nih ya? Oke, pakai drive blast enak deh. Dia pasti ngiranya gue dribble nih. Wah, ketahuan gue. Waduh. Kok dia tahu sih? Kurang asem memang bisa tahu. Dapat dong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Sakawa Jura. Ini di shoot lagi nih, jangan-jangan nih. Males banget gue nih di shoot lagi nih. Staminanya habis tar gue, woi. Kena dong. Yeay. Satu doang anjir. Nice, 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 nice. Aduh. Jangan, jangan, jangan. Kita oper ke bawah. Sore. Nah, gitunya kelewatan. Kelewatan. Terlewatkan. Oke, kita pakai full power. Habis itu kita oper ke Clay Photo. Oke, sama-sama full power ya. Yahoo! Olah ya. Oke. Kayaknya nggak bisa deh. Aduh, ini kayak malah kena Genzo deh. Semoga enggak deh. Alah, malah kena si ininya, Margusnya. Ya udahlah ya, Margus dulu lah ya. Ntar baru Kulifortnya. Babak kedua deh Kulifortnya. Berapa statnya Genzo nih ya di tim begini ya? Kepo gue sebenarnya sih. Ntar kita coba pakai Kulifort ya. Waduh, Gaten. Masuk dong. Gila lu. Mantap bro. Mantap bro. dan ini mantap bro. Ora. Cucu. 24.000 cuy, Tsubasa biru. Jarang-jarang Tsubasa biru bisa 24.000 ya. Wah, kena juga lagi. Ah, nice. Tiga orang ya? Oh, enggak, dua orang doang. Oke, gua pakai gini. Harusnya sih dia nge-shoot sih. Kejauhan soalnya. Apa? Enggak ada pilihan lain soalnya. Hah? Anjir. Gantian. Waduh, duh, mampus. No. Aduh. Jumping bola. Yeay, pakai A18. Tapi enggak apa-apa, kita bisa ngelihat statnya, guys. 24.000. Agak kurang ya. 24.000. Jangan-jangan ntar clipboard gue juga gitu. 24.000 deh. Wakataru.
100% 不可能ということだな。わかったろ。Oke, kita ganti Muller di sini guys. Agak takut gue soalnya. Muller masuk. Ada yang perlu diganti nggak ya? Kayaknya nggak ada yang perlu diganti deh. Kita lewat atas yuk. Kita incer si siapa namanya? Si Ishizaki-nya. Gue males banget match sama Jito anjir. Dia semuanya di tackle anjir sama si Jito. Oke, bola kita ya. Kita oper ke Robson dulu. Kebetulan tadi Hyuga-nya enggak ada skill begal. Nice. Gue langsung maxin aja lah. Gatel gue anjir. Gue pakai Margus terus habis itu goper ke Clifford. Iya enggak? Oke, nice. Gue pakai teamwork combo apa bullet tackle? Teamwork aja lah. Demi apa lu ketangkep? Ini semenjak di Inside Master tuh Igawa tuh paling kampret loh, serius. Dapat dong. Igawa tuh paling kampret anjir, serius. Dapat dong. Nice. Oke. Kita dribble. Numpang lewat. Yahoo! Sorry Tsubasa, skillnya gue copy. Aduh, ini Igawa kuat banget loh. Gak bisa diapa-apain loh. Nggak, kita pakai Dias lagi guys. Biar full power. Nah, benar kan? Waduh, ketemu Izawa. Bisa nggak ya lewatin Izawa nggak ya? Izawa apa sih? Inside Master bukan? Oh bukan. Eh kok ditendang? Jangan. Wah ada stamina killer nih. Aduh. Bisa lewat gak nih ya? Yahoo! Itu kayak skillnya Michael ya? Wah. Sona. Hai gila, lagunya sampai berhenti loh. Enggak terima gitu gua di Subhanallah. Rainbow terus aja. Aduh. Gak jadi nge-review Clifford dong nih jatuhnya. Hyuga-nya lagi ngomong tiba-tiba di Kuzin langsung udahan ngomongnya. Aduh bahaya bahaya bahaya. Ini bahaya cuy. Asli gak bohong. Ini bukan rekayasa. Aduh. Kritikali kuning lagi. Dan dia ini ada tenacity loh guys. Gila sih. Hyuga-nya ini bagus banget sih.
24.000. Oke, momentum juga menang gue ya. Ayo klub, please. Tangkaplah. Gorembo. Mantap. 24.000 coy. Muler gua. Kakak abisin ena. Boleh, 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 boleh. Oke, scouts. Wah, igawanya jauh amat di sini. Oke, Clayforto, buruan Clayforto. Ini bisa sih harusnya lewatin. Gue tinggal harus ngoper ke Clayfortonya nih biar bisa nge-review. Aduh. Kita dribble lagi aja. Oke, let's go. Clayforto. Nah. 22.000. Oke, spiral jumping-nya follow. Apakah bisa menembus Genzo yang pertahanannya kuat banget lawan non Japanese? Penasaran sih gue kalau misalnya bisa bobol, GG banget sih. Spiral jumping-nya follow. Aduh, dia God Hand sih. Agak susah sih ini. Masuk dong. Anjir, masuk cuy. Gila lu, Clayforto. Nah ini dia nendang pun juga nggak ada stamina guys. Maksudnya mau wantu pun nggak bisa guys. Cuman ini Hyuga nih Fernita versi kuat ya. Iya bener. Mudah si anda. Gila, Clayford bisa bobol Genzo. Kayak menang elemen ngaruh banget ya. Itu kayak gara-gara elemen sih fix. Rp23.549. Ini GG banget sih. Karena gue males nungguin Phantom Killer Keeper, gue pakai Dual Catch aja ya. Kelamaan anjir pakai itu Phantom Keeper. Oke, menurut gue guys, ini tim Red Euro dan Green Euro digabung GG sih. Timnya balance loh, maksudnya startnya tuh pada kuat-kuat gitu. Mungkin si Gentilnya perlu gue ganti sih sama yang lain sih. Kalau ada Goza merah tuh, tuh GG banget sih kalau ada Goza merah. Terus menurut kalian gimana untuk match kali ini guys? Kalau semoga kalian terhibur untuk match kali ini ya. Begitu, berikut juga ada review dari Clayfortonya. Oke? Pokoknya kalian stay tune terus di channel gue. Semoga kalian suka. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Oke? Gue tunggu kalian di video-video selanjutnya. Thanks for watching and see you in the next video guys. Bye-bye.